Oke, teman-teman, hari ini kita berada di sungai. Kita sedang mencari batu kali asli ya, yang nanti rencananya akan kita gunakan untuk membuat alat ulekan atau cobek. Dan ini sengaja kita pilih-pilih batunya. Oke. Untuk anakan cobek, juga untuk cobeknya. Kita sengaja pilih batu yang sudah agak sedikit pipih ya, supaya tidak banyak buang waktu dan tenaga saat membentuknya nanti. Batu-batu inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat alat ulekan atau cobek ya. Dan nanti akan kita praktekkan sesampainya di rumah. Oke, guys, sekarang kita harus pulang dan kita coba bikin di rumah. Oke. Pertama-tama kita bentuk dulu batunya, dan bentuknya ini terserah kita mau berbentuk bulat asli atau lonjong, itu terserah kita ya. Untuk bentuk yang saat ini kita buat, ini kita buat bentuk bulat asli ya. Kemudian setelah batunya terbentuk, selanjutnya kita mulai melakukan pengerjaan bagian dalamnya. Untuk mempercepat proses pengerjaan membuat cekungan bagian dalam alat ulekan ini, maka lakukan pengeratan daging batu ini atau bagian dalamnya ini menggunakan mesin atau alat gerinda ini. Selanjutnya kita boleh melakukan pengetukan dengan hati-hati untuk meruntuhkan keratan yang tadi kita buat, dan proses ini akan sedikit mempercepat proses pengerjaannya. Oke, teman-teman, demikian proses pembuatan alat ulekan atau cobek ini dari batu kali asli. Silakan kalian menekan tombol like dan
tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk selalu menunggu konten-konten video selanjutnya, tentunya hanya di channel Ahmadin Tengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.